Halo Assalamualaikum kali ini gue mau ajak ngobrol seberapa gregetnya loh sama dua cawapres kita saat ini Di saat Jokowi memperjuangkan uh, saham Freeport yang alhamdulillah tanggal 21 Desember 2018 kemarin sudah lunas 51,2% menjadi milik Indonesia dan sebelumnya, di saat Jokowi sibuk memperjuangkan bersama uh, Bapak Jonas dan kabinet-kabinetnya yang bersangkutan, justru Prabowo menyatakan, "Saya ingin pemerintah menghormati Amerika." Wow, <laughs> terus ada lagi di saat TNI menembak kapal Cina di sekitar eh, perairan Natuna dan Jokowi menyatakan kalau kedaulatan NKRI adalah harga mati justru Prabowo menyatakan saya ingin berteman dengan Cina uh, wow pendukungnya perasaan kayaknya ngomongnya anti Cina anti Cina gue bingung juga deh ada lagi satu lagi di saat Jokowi protes keras, pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem, dan dari Kedubes Palestina justru mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo justru menyatakan pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem itu harus dihormati. Gue bingung, pendukung Prabowo tuh sebetulnya pendukung siapa ya? mendukung Jokowi kali ya. Soalnya mereka ini kan selama ini kan teriak-teriak anti asing, anti asing, anti Amerika, anti Cina, eh, uh, bela Palestina, ya bendera-benderanya soalnya semua dibawa. Tapi kok kelakuan orang yang mereka dukung justru melakukan hal yang berseberangan dengan keinginan mereka. Jadi sebetulnya yang mereka dukung siapa? Jangan-jangan mereka pendukung Jokowi semua nih. 212. Wah, gile lo muke gile lo. Sok belaga lo pade, udah kalau mau jadi cebong cebong aja. Salam ke cebong. Yeay.